Assalamualaikum semuanya. Oke, jadi sebelum kita melanjutkan ke video tutorialnya, don't forget to like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Jadi kita langsung saja ke videonya. Oke guys, jadi pertama-tama itu kalian tinggal buka aja aplikasi CapCut kalian. Setelah itu kalian tinggal klik project baru ini yang ada di atas. Nah, kemudian kalian tinggal pilih aja foto. Terus di sini kalian tinggal pilih foto kalian. Nah, di sini aku pakai fotonya Kak Jessica Jen. Aku pilih foto yang ini. Nah, kalian tinggal pilih dulu satu ya. Nah, kemudian kalian tinggal klik tambah itu yang ada di bawah. Setelah itu kalian tinggal hapus dulu untuk ending CapCut-nya. Kemudian kalian tinggal geserin di bagian bawah, cari yang namanya format ini. Terus kalian tinggal pilih yang 9:16. Setelah itu kalian tinggal klik tampilan fotonya seperti ini. Dan untuk fotonya kita tinggal zoom in aja seperti ini sampai ketutup hitam-hitamnya. Terus kalian tinggal klik yang kembali-kembali ini. Dan untuk foto yang ini aku mau ubah durasinya menjadi 2.0 second. Caranya kalian tinggal klik tampilan fotonya seperti ini, kemudian tinggal digeserin aja garis yang warna putih itu sampai di angka 2.0 second. Setelah itu aku mau zoomin dulu pakai dua jari aku agar tampilan fotonya itu nggak lebar seperti ini. Nah, tapi durasinya gak bakal bertambah ya guys. Nah, kemudian untuk foto yang ini tuh aku mau copy sebanyak satu kali. Kalian tinggal geserin di bagian bawah, cari yang namanya salin atau copy itu. Terus kalian tinggal ubah aja durasinya yang kalian baru-baru copyin tadi itu. Nah, aku mau ubah durasinya itu menjadi 0.4 second. Nah, kalian tinggal geserin aja garis yang warna putih itu sampai di angka 0.4 second. Kemudian ini tuh aku mau copyin sebanyak 12 kali. Nah, caranya itu kalian tinggal klik tampilan fotonya seperti ini dan kalian tinggal geserin aja di bagian bawah itu, cari yang namanya salin atau copy itu dan kalian tinggal klik salin atau copy-nya itu sebanyak 12 kali. Oke guys, jadi ini sudah aku copyin sebanyak 12 kali. Kemudian kalian tinggal pergi aja ke potongan yang ketiga. Ini kan potongan yang pertama, ini potongan yang kedua, dan ini dia potongan yang ketiga. Dari potongan yang ketiga ini sampai dengan potongan yang terakhir itu aku mau ubah durasinya. Nah, cara ubah durasinya seperti yang kayak tadi aja. Ini aku misalnya kasih di 0.5, jadi kita tinggal geserin aja garis yang warna putih itu sampai di angka 0.5 second. Begitu juga untuk foto yang berikutnya ya guys. Oke guys, jadi ini sudah aku ubah-ubah durasinya semua. So kalian tinggal geserin aja, cari potongan yang kedua. Ini kan potongan yang pertama kan. Nah, kita pergi ke potongan yang kedua yang berdurasi 0.4. Dari potongan yang kedua itu sampai dengan potongan yang terakhir itu kita tinggal zoomin-zoomin aja seperti ini. Nah, kalian tinggal zoomin aja pakai dua jari kalian. Nah, taruh di tempat yang kalian sukai. Nah, terus ini potongan yang ketiga lagi aku zoomin dan misalnya aku taruh di tempat yang pegang handphonenya ini. Terus untuk yang ini lagi aku misalnya zoomin di bagian kaki ini. Nah, kalian tinggal gituin aja ya guys sampai dengan potongan yang terakhir. Oke guys, jadi ini sudah aku zoomin-zoomin fotonya kayak gini. Nah, kemudian kalian tinggal pergi lagi ke potongan yang terakhir ini dan kalian tinggal klik tampilan fotonya seperti ini. Kemudian kalian tinggal geserin aja, cari yang namanya salin lagi atau copy. Terus kalian tinggal klik yang salin itu atau copy sebanyak 2 kali, 1, 2. Nah, kemudian foto yang pertama disalinin itu yang ini kan. Nah, kemudian kalian tinggal perkecilin aja kayak gini. Nah, diperkecilin kayak gini. Terus kalau misalnya kentara hitamnya kalian bisa zoomin kayak gini. Nah, untuk yang terakhir juga ini karena kita tadi salinin itu sebanyak 2 kali kan. Nah, ini juga itu kita tinggal perkecilin dan jangan sampai kentara yang hitam-hitamnya. Yang dua foto terakhir ini aku mau ubah durasinya. Untuk yang ini misalnya aku kasih di durasi 2.0 dan untuk yang terakhir ini aku mau kasih di durasi 7.4 second. Nah, setelah itu kalau sudah dikasih durasinya, kalian tinggal pergi aja foto yang kedua dari terakhir itu yang di samping berdurasi 7.4 second itu tadi kan, yang durasinya 2.0. Nah, setelah kalau sudah ubah durasinya, kalian tinggal pergi aja ke paling awal ini. Terus kalian tinggal klik tampilan fotonya seperti ini dan kalian tinggal klik yang namanya animasi, pilih yang combo. Terus kalian tinggal cariin aja yang namanya itu wobble atau goyangan. Setelah itu kalian tinggal geserin aja fotonya. Nah, dari potongan yang kedua ini sampai dengan potongan yang
ke paling akhir sampai dengan foto yang paling akhir, kalian tinggal kasih aja animasinya itu perbesar 1 atau zoom 1 ya guys. Nah ini dia, kemudian kalian tinggal geserin lagi, kasih lagi perbesar satunya atau zoom 1. Oke guys, jadi ini sudah aku kasih semua perbesar satunya, kemudian kalian tinggal klik yang tanda centang itu, terus kalian tinggal klik yang kembali ini. Nah kemudian kalian tinggal pergi aja ke foto yang kedua dari terakhir itu. Nah ini dia foto yang kedua dari terakhir yang berdurasi 2.0 itu. Nah kalian tinggal taruh di depan fotonya itu garis yang panjang ini, garis putih yang panjang ini di depan foto yang kedua dari terakhir itu. Nah setelah itu kalian tinggal klik yang overlay itu, pilih yang tambahkan overlay. Nah setelah itu kalian tinggal klik foto dan kalian tinggal pilih foto yang sama. Nah kalian tinggal klik yang itu, terus kalian tinggal klik yang tambah itu yang paling bawah. Setelah itu kalian tinggal zoomin aja fotonya kayak gini, tapi jangan ngefull, perkirakan aja nah misalnya sampai kayak gini. Nah kemudian ini tuh kalian tinggal tekan lamain aja, terus digeserin aja kayak gini. Nah kalian tinggal perkirakan aja mau sampai di mana, misalnya aku taruh sampai di sini, kemudian kalian tinggal geserin lagi, geserin nah misalnya kalian perkirakan sampai di sini deh. Nah kalian tinggal klik lagi yang tambahkan overlay, pilih lagi fotonya. Nah kemudian kalian tinggal klik yang tambah. Setelah itu kalian tinggal perbesarin lagi, tapi jangan besar sekali lagi tuh. Nah misalnya sampai di sini, pokoknya harus lebih besar yang di belakangnya daripada yang di depannya ya, biar kelihatan kayak bersusun gitu loh. Nah kalian bisa lihat kan nih. Nah setelah itu kalian tinggal geserin lagi, misalnya sampai di sini kalian tinggal klik yang tambahkan overlay lagi. Nah setelah itu pilih lagi foto yang sama dan kalian tinggal klik yang tambah itu yang paling bawah. Terus misalnya ini udah pas jadi aku nggak apa-apain, kalian tinggal geserin lagi sampainya ke sini ya. Jadi untuk yang durasinya 7.4 second itu nggak usah lagi ditambahin overlaysnya. Oke guys, jadi ini menurut aku sudah cukup overlaysnya ya. Nah kemudian ini pembatasnya kan antara foto yang terakhir dengan yang kedua dari terakhir ini, kalian tinggal paskan aja tuh. Terus kalian tinggal klik overlays yang paling bawah seperti ini, terus kalian tinggal klik yang bagi itu. Nah ini lagi overlays yang di atasnya, kalian tinggal klik yang bagi itu atau split. Nah ini lagi kita tinggal bagiin aja semua overlaysnya ya guys. Oke, jadi ini sudah aku bagiin overlaysnya tuh. Nah kemudian kalian tinggal klik overlays yang paling akhir, terus kalian tinggal klik yang hapus itu. Ini lagi kita tinggal hapus yang udah dibagiin tadi itu. Nah oke, jadi ini sudah aku bagiin foto-fotonya. Kemudian kalian tinggal naikin aja kayak gini. Terus untuk overlays yang paling pertama ini kalian tinggal klik, terus kalian tinggal klik yang namanya animasi, pilih yang masuk ini atau yang in, terus kalian tinggal cari aja yang animasinya itu goyang secara vertikali atau rock vertikal, dan kalian tinggal fullkan aja durasinya. Nah kemudian kalian tinggal klik yang tanda checklist itu, terus untuk foto yang kedua lagi itu atau overlays yang kedua, dan kalian tinggal klik lagi yang masuk itu atau in, dan kalian tinggal kasih lagi deh goyang secara vertikalinya atau rock vertikali, terus kalian tinggal kasih durasi yang full gini. Nah kemudian kalian tinggal klik yang tanda centang, kalian tinggal kasih aja animasinya itu rock vertikali semua ya guys. Oke, jadi ini sudah aku kasih goyang secara vertikalinya, dan kalian tinggal klik yang tanda centang. Dan untuk foto yang di atasnya ini, aku mau ubah animasinya karena tadi aku kasih perbesar 1 kan. Nah aku mau ubah menjadi rock vertikali. Kalian tinggal klik yang namanya animasi, terus klik yang masuk, dan kalian tinggal langsung kasih aja animasinya itu goyang secara vertikali atau rock vertikali, dan kalian tinggal klik yang tanda centang itu. Setelah itu untuk foto yang paling akhir ini, kalian tinggal taruh garis warna putih di depan fotonya, kemudian kalian tinggal klik yang namanya efek itu, klik yang sedang tren ya, terus kalian tinggal turunin aja, cari yang namanya guncang atau shake. Kemudian kalian tinggal klik yang tanda checklist itu. Kemudian untuk efek guncang atau shake-nya ini kita tinggal panjangin aja sampai ke paling akhir. Nah, sampai di sini kemudian kalian tinggal pergi lagi ke foto yang paling akhir yang paling depannya ini. Terus kalian tinggal klik yang tambahkan efek lagi, cari yang ditulisannya itu pesta atau party, dan kalian tinggal turunin aja, cari yang namanya itu flash hitam atau black flash. Terus kalian tinggal klik yang tanda centang. Terus untuk efek flash hitamnya ini kita tinggal panjangin aja sampai ke paling akhir lagi. Oke, sampai di sini kemudian kalian tinggal klik yang kembali, terus kalian tinggal klik yang tanda icon plus itu, dan kalian tinggal pilih video, terus kalian tinggal pilih aja video mentahannya yang kayak liriknya itu pertanyaan gue cuman gini ya, lu mampu gak bos, kayak gitu kan. Nah kalian bisa dapatkan di deskripsi box. Setelah itu kalian tinggal pilih foto, dan kalian tinggal pilih lagi dari salah satu foto kalian. Di sini aku pakai fotonya Kak Jessica Jen. Nah terus kalian tinggal klik yang tambah itu yang ada di bawah.
Setelah itu, untuk mentahannya ini, kalian tinggal klik seperti ini, terus kalian tinggal klik yang namanya volume itu, dan kalian tinggal undurin aja sampai ke nol, dan kalian tinggal klik yang tanda centang. Nah, setelah itu untuk fotonya, kalian tinggal klik tampilan fotonya seperti ini, dan kalian tinggal zoomin aja, tapi zoominnya itu kayak ngezoom sekali gitu ya, karena soalnya nanti tuh mau diturunin dan dinaikin gitu, makanya kalian tinggal zoomin kayak gini sekali, tapi jangan juga kayak gini sekali ya. Nah, diperkirakan aja, misalnya aku zoomin sampai kayak gini. Nah, kemudian untuk fotonya yang ini, aku mau ubah durasinya. Nah, aku mau ubah durasinya itu menjadi 0.6 second, jadi kalian tinggal geserin aja garis yang warna putih itu sampai di angka 0.6 second. Nah, setelah itu untuk fotonya yang ini, kalian tinggal klik yang bacanya animasi, pilih yang combo, terus kalian tinggal kasih aja animasinya itu perbesar 1. Terus kalian tinggal klik yang tanda centang, kemudian kalian tinggal klik yang kembali. Setelah itu, kalian tinggal klik tampilan fotonya lagi seperti ini, dan kalian tinggal cari yang namanya salin atau copy itu sebanyak 7 kali. Oke, jadi ini sudah aku salinin sebanyak 7 kali. Kemudian kalian tinggal pergi ke potongan kedua dari fotonya itu. Nah, ini dia potongan yang keduanya. Dari potongan yang kedua ini sampai dengan potongan yang paling akhir tadi itu, aku mau ubah durasinya. Nah, cara ubah durasinya, kalian tinggal geserin aja garis yang warna putih itu dan disesuaikan dengan angka yang ada di ujung foto itu ya guys. Oke, jadi ini sudah aku ubah-ubah durasinya. Kemudian kalian tinggal pergi aja ke durasi yang 0.8 itu. Ini kan 0.4, ini 0.3, ini 0.4, and ini 0.8. Kalian tinggal pergi ke durasi 0.8 itu. Terus kalian tinggal klik yang namanya animasi, pilih yang combo ini. Nah, kemudian kalian tinggal fullkan aja durasinya. Nah, terus kalian tinggal klik yang tanda centang. Kemudian kalian tinggal klik yang kembali. Setelah itu, kalian tinggal kasih ke paling akhir ini, klik yang tanda icon plus lagi itu, pilih foto, dan kalian tinggal pilih dari salah satu fotonya lagi. Nah, misalnya aku pilih yang ini, terus kalian tinggal klik yang tambah itu yang ada di bawah. Terus untuk fotonya, kalian tinggal zoomin kayak gini, pokoknya sampai ngezoom kayak gini ya. Nah, setelah itu untuk fotonya yang ini, aku misalnya mau kasih di durasi 0.7 second, jadi tinggal digeserin garis yang warna putih itu sampai di angka 0.7 second. Setelah itu untuk fotonya yang ini, kalian tinggal klik yang namanya animasi, pilih yang combo, terus kalian tinggal cari yang namanya itu perbesar 1 atau zoom 1. Nah, ini dia, terus kalian tinggal klik yang tanda centang dan kalian tinggal klik yang kembali. Nah, kemudian kalian tinggal geserin aja, cari yang namanya salin atau copy itu, terus kalian tinggal klik yang salin atau copy-nya itu sebanyak 7 kali. Oke, jadi ini sudah aku copyin sebanyak 7 kali. Terus kalian tinggal pergi aja ke potongan yang kedua ini dari fotonya. Nah, ini dia kan potongan yang keduanya. Dari potongan yang kedua ini sampai dengan potongan yang terakhir, aku mau ubah durasinya. Cara ubah durasinya sama aja seperti yang kayak tadi. Oke, jadi ini sudah aku ubah-ubah durasinya. Kemudian kalian tinggal cari durasinya itu yang berdurasi 0.8. Ini kan 0.5, ini 0.3, ini 0.4, ini 0.8. Nah, kemudian kalian tinggal klik yang namanya animasi, pilih yang combo. Setelah itu kalian tinggal fullkan aja durasinya. Terus kalian tinggal klik yang tanda centang dan kalian tinggal kasih ke akhirin kayak gini. Terus klik yang tanda icon plus itu. Terus kalian tinggal pilih lagi dari salah satu foto kalian. Nah, misalnya aku pakai fotonya Kak Jessica yang ini. Terus kalian tinggal klik yang tambah itu yang ada di bawah. Setelah itu untuk fotonya yang ini, kalian tinggal klik dan kalian tinggal zoomin seperti ini, pokoknya sampai ngezoom kayak gini ya. Terus untuk fotonya yang ini, aku mau ubah durasinya menjadi 0.8 second, jadi tinggal digeserin aja garis yang warna putih itu sampai di angka 0.8. terus untuk fotonya yang ini, kalian tinggal klik yang namanya animasi, pilih yang combo, terus kita kasih juga itu animasinya perbesar 1. Kemudian kalian tinggal klik yang tanda centang dan kalian tinggal klik yang kembali. Setelah itu untuk fotonya yang ini, kalian tinggal copyin aja sebanyak 12 kali ya. Oke guys, jadi ini sudah aku copyin sebanyak 12 kali. Terus kalian tinggal cariin aja foto potongan yang kedua dari fotonya yang itu. Nah, ini dia potongan yang keduanya. Dari potongan yang kedua ini sampai dengan potongan yang terakhir, kita mau ubah durasinya.
Oke guys, jadi ini sudah aku ubah-ubah durasinya. Kemudian kalian tinggal pergi aja ke foto yang samping mentahannya itu. Nah ini kan mentahannya kan, yang lirik-lirik itu. Ini dia foto yang samping mentahan. Nah untuk foto yang ini, kalian tinggal taruh garis besar putih itu di depan fotonya. Terus kalian tinggal klik yang namanya keyframe itu, dan kalian tinggal turunin aja seperti ini. Jangan sampai kelewatan dengan yang garis hijaunya itu ya, dipaskan aja kayak gini tuh. Taruh lagi keyframe yang berada di akhir ini. Terus kalian tinggal naikin lagi deh kayak gini, dan jangan sampai lagi juga kelewatan dengan garis hijaunya itu. Nah kemudian ini lagi kita kasih keyframe yang di awal dan diturunin seperti ini. Terus kalian tinggal kasih keyframe yang di akhir dan dinaikin seperti ini. Kalian tinggal gituin aja dari foto yang samping mentahan sampai dengan paling akhir ini ya. Nah sampai paling akhir sekesini, okay? Oke guys, jadi ini sudah aku kasih keyframe tuh. Ini kan ada keyframe-nya kan, sampai dengan foto yang terakhir ini dari foto yang samping mentahan tadi. Terus kalian tinggal pergi ke foto yang samping mentahan lagi itu. Oke, jadi ini dia foto yang samping mentahannya. Kemudian kalian tinggal geserin aja ke mentahannya itu. Dan misalnya aku taruh di sini. Terus kalian tinggal klik yang namanya overlay. Pilih yang tambahkan overlay. Terus kalian tinggal pilih foto yang sama. Nah, untuk foto yang samping mentahan itu kan foto yang ini kan. Nah, kalian tinggal klik, terus kalian tinggal klik yang tambah. Nah kemudian untuk overlaysnya kalian tinggal geserin di bagian bawah, cari yang namanya hapus latar belakang. Kalau misalnya kalian gak ada hapus latar belakangnya itu, kalian bisa update dulu aplikasi CapCut kalian. Kalau misalnya sudah di update tapi belum ada yang hapus latar belakangnya itu, kalian bisa edit di aplikasi PicsArt. Kemudian kalian tinggal klik aja, nanti bakal terhapus juga yang latar belakangnya itu. Nah kemudian untuk overlaysnya kalian tinggal geserin dulu kayak gini, terus kita tinggal perbesarin aja overlaysnya dan disesuaikan dengan foto yang aslinya itu yang ada di belakang. Terus untuk overlaysnya ini kita tinggal potongin aja disesuaikan dengan foto yang pertama ini. Terus kalian tinggal klik yang bagi itu atau split, dan untuk yang kesananya ini kalian tinggal klik yang hapus. Terus untuk overlaysnya ini kalian tinggal turunin seperti ini sampai ke bawah sini. Terus kalian tinggal kasih keyframe yang di awal dan keyframe yang di akhir. Terus untuk keyframe yang di akhir kalian tinggal geserin aja naik seperti kayak gini. Nah jadi ini kan foto yang pertama, kita cari untuk foto yang kedua. Nah ini dia foto yang keduanya. Terus kalian tinggal pergi aja ke foto yang terakhir dari foto yang pertama itu loh, yang pas mau masuk foto yang kedua. Nah kalian tinggal pergi ke situ, taruh aja yang garis putih besar itu di depan foto yang terakhir ini. Terus kalian tinggal klik yang tambahkan overlay, lalu kalian tinggal pilih aja foto yang berikutnya itu. Nah ini kan foto yang sesudah foto yang pertama kan. Nah ini dia foto yang kedua. Terus kalian tinggal klik yang tambah. Nah setelah itu kalian tinggal geserin aja, cari yang hapus latar belakang lagi itu, dan kalian tinggal geserin aja tuh. Nah misalnya sampai di sini, terus kalian tinggal perbesarin kayak gini dan disesuaikan dengan foto yang aslinya itu. Nah kemudian kalian tinggal geserin aja kayak gini. Nah untuk overlaysnya misalnya aku kasih sampein di sini. Nah terus kalian tinggal klik overlaysnya, klik yang bagi itu atau split. Nah kemudian untuk yang kesananya ini kalian tinggal klik yang hapus itu atau delete. Terus untuk overlaysnya yang ini kalian tinggal turunin aja kayak gini. Nah kemudian kalian tinggal kasih keyframe yang di awal dan keyframe yang di akhir. Untuk keyframe yang di akhir kalian tinggal geserin aja naik seperti kayak gini. Kemudian kalian tinggal geserin lagi, cari foto yang terakhir. Nah terus untuk foto yang kedua ini, yang terakhirnya itu, kalian tinggal pergi ke situ dan kalian tinggal klik yang tambahkan overlay. Pilih foto yang terakhir lagi. Nah ini dia kan foto yang terakhir aku pilih. Terus kalian tinggal klik yang tambah. Setelah itu kalian tinggal klik overlaysnya dan kalian tinggal klik yang hapus latar belakang. Nah setelah itu kalian tinggal geserin, dan ini tuh kita tinggal zoomin aja fotonya seperti kayak gini dan dipaskan dengan foto yang aslinya. Terus kalian tinggal geserin turun seperti ini. Kalian tinggal sesuaiin aja, nah misalnya sampai kayak gini, dan kalian tinggal klik yang namanya bagi atau split. Terus ini yang ke belakangnya kita tinggal hapus atau delete. Setelah itu untuk overlaysnya yang ini kalian tinggal kasih keyframe yang di awal dengan keyframe yang di akhir. Untuk keyframe yang di akhir kita tinggal geserin aja naik seperti kayak gini. Setelah itu kalian tinggal klik yang kotak-kotak kecil itu yang berada di antara-antara foto. Kalian tinggal klik aja dan kalian tinggal geserin, cari yang namanya flash putih. Terus kalian tinggal klik yang terapkan semua, lalu kalian tinggal klik yang tanda centang. Kalian tinggal kasih ke paling awalin kayak gini.
Oke, paling ke awal kayak gini, klik yang tambahkan audio, pilih yang diekstrak, kemudian kalian tinggal pilih musik yang berupa videonya. Kalian bisa dapatkan di deskripsi box. Setelah itu kalian tinggal klik yang impor suara saja. Setelah itu kalian tinggal klik tanda ikon panah itu dan kita tunggu sampai terekspor deh. Setelah itu kalian tinggal klik yang selesai. Oke guys, jadi segitu aja contoh video tutorial kali ini. Thanks for watching and see you in my next video. Bye.